Sakit banget guys rasanya ditinggal nikah. Aku udah pacaran sama dia 5 tahun. Ternyata dia besok nikah sama wanita pilihan ibunya. Seorang wanita dengan nama akun TikTok Putria membagikan kisahnya saat menghadiri pernikahan mantan pacarnya tersebut. Ia mengungkapkan kalau dirinya dan mantan pacar sudah menjalin hubungan selama 11 tahun. Dan mereka berdua sempat menabung bersama untuk persiapan pernikahan. Akan tetapi orang tua sang mantan tidak merestui, sehingga mantan pacar harus menikah dengan wanita pilihan orang tuanya. Ada yang lebih parah dari aku guys. Mbak yang ini, dia udah pacaran 11 tahun loh. Ternyata nikahnya sama orang lain. Aduh perih banget ya mbak. Dan pegel gak sih jagain jodoh orang? Ya udah mbak, kita harus bangkit. Kita harus percaya kalau nanti jodoh kita akan datang dan lebih baik dari dia dan terbaik buat kita ya.